lakukan ini sebab saya akan bentang dengan fakta. Next. Nampaklah ni. Ini adalah fakta menunjukkan kadar pengambilan lemak di dunia lah. Dan dekat dekat UK lah. Ni tengok kat. Pada peringkat awal, kadar pengambilan tu lebih kurang sama. Next. Nampak? Tiba-tiba tahun 80, tiba-tiba lemak menurun. Apa yang menjadikan orang takut makan lemak selepas tahun 80? What happened in 1980s? Sebab tu kita kena tengok sejarah juga. Ini bukan soal kesihatan sebenarnya. Kita tengok sejarah. Kat mana silapnya kita? Where is the turning point? So the turning point is 1980. Next. Ni pun sama. Satu dunia. England, Canada, Spain, Itali ni saya dah tunjuk tadi graf kan. Next. Apa jadi? Nampak? 1980. Ada alien turun ke masa tu? Something happen kan? Next. 1980. Next. Apa jadi 1980 eh? Next. Itulah yang terjadi. Apa tu? Pengenalan piramid makanan. Inilah ajaran sesat yang paling besar dalam dunia yang merosakkan satu dunia dan menyebabkan obesiti dan diabetes menjadi teruk. Yang menyebabkan kadar sakit jantung melompat-lompat macam roket. Sebab ada something wrong dalam konsep yang diajar dalam piramid makanan. Okey, KM marah dengan saya sahaja. Saya peduli apa kau marah. Aku nak ajar masyarakat yang betul. Sebab you dah diberi peluang sejak merdeka untuk betulkan masalah obesiti sampai sekarang tak betul. We must make a change. Next. Tengok ni. Punca kat mana? Next. Nampak? 1980 juga tiba-tiba berlaku peningkatan penggunaan gula. Kenapa? Di dalam piramid makanan. Next. Nampak kat bawah? Makan paling banyak. Apa dia letak kat bawah? Karbohidrat. Problem dengan piramid makanan dia tidak membezakan karbohidrat sehat dan karbohidrat proses. Karbohidrat proses itu termasuklah gula pasir, tepung gandum. Dan lepas tu, yang lebih teruk nak ujung gambar tu. Yang ada bintik-bintik hitam tu apa? Biskut. Siapa yang sini masuk hospital, you dapat minum teh pagi ataupun minum teh kompat tu, dia bagi biskut. Macam makan santan. Nampak tak? Tapi ambil biskut dengan Milo semua siap komplit. Ambil makan. Kalori dia tak banyak. Nampak tak? Dia mazhab dia ialah kalori. Dia punya penilaian makanan tu pada kalori. Itulah salah. Apakah kandungan biskut? Biskut dibuat daripada tepung gandum, gula dan margarin. Apa problem dengan margarin? Margarin ialah lemak sintetik yang mengandungi trans fat. Trans fat ikut kajian boleh menyebabkan obesiti. Dalam tepung gandum ada tiga problem. Satu, dia ada glycemic index tinggi sebab dia halus, dia cepat jadi gula. Yang kedua, dia ada gluten. Gluten menyebabkan keradangan. Yang ketiga, dia ada glyphosate. Glyphosate ialah racun gumpal yang disembur pada gandum sebelum penuaian yang mengganggu kita punya sistem hormon kita, metabolism kita, menyebabkan kita mengalami masalah dipanggil sebagai rintangan insulin yang meningkatkan insulin. So lagi banyak you makan gandum, you akan dapat diabetes dengan lebih cepat. Tapi problemnya pergi hospital. Ingat saya dulu pergi hospital.